Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala munafa'a fi ulumi fi darayni amin. At-tawadu'u At-tawadu'u Tawadu Wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya, ayya tawadu'a lillahi bi sirrihi wa alaniyati, bahwa ia bertawadu, di antara adab seorang seorang yang alim, ya, adab orang yang alim. Kalau kita jadi orang alim, jadi ustaz, jadi kiai, jadi ajengan, jadi apa lagi? Ya, jadi ulama, ya, dia mesti tawadu. Jadi kita orang alim mesti tawadu. Apalagi kalau ada orang sampai menilai kita, kita ini cemen, kita ini orang yang enggak ya, orang yang enggak bisa apa-apa. Nah, berarti berhasil kita. Jadi enggak usah marah. Berarti kita berhasil, berendahnya kita. Kita direndahin sama orang, kita dianggap cemen sama orang, berarti berhasil. Kita dianggap enggak bisa apa-apa, berhasil berarti kita. Enggak usah marah, enggak usah. Kita dianggap orang yang enggak bisa apa-apa. Orang cemen. Anak-anak kemarin sore, berarti kita berhasil. Jangan sebaliknya. Kita dianggap hebat, padahal mah kecil kita. Atau juga kita marah dianggap begitu. Jangan. Enggak usah marah. Nah, berarti kita berhasil kalau orang sudah merendahkan kita. Kita terus tawadu. Ayat tawadu'a lillahi, bahwa dia bertawadunya karena Allah. Orang yang bertawadu karena Allah, orang jelek-jelekin, orang inna, orang rendahin, dia enggak marah. Itu karena Allah. Fisirrihi wa alaniyati, dalam keadaan rahasianya dan tampaknya. Enggak ada orang, banyak orang, tetap tawadu karena Allah. Ya. Jangan kita berendah diri sama diri kita saja. Bagaimana kita mengatakan al-fakir diri kita? Kita nih, saya orang yang bodoh, saya orang yang hina, saya orang yang rendah ngomong. Giliran orang yang ngomong sama kita, uluh mukanya merah. Begitu kan? Belum jadi itu mah. Menghinakan diri depan orang banyak sesungguhnya sombong yang nyata. Menghinakan diri di depan orang yang banyak itu sombong yang nyata. Jadi siap kita tuh. Baik diri kita sendiri yang mengatakan maupun orang lain. Berendah diri. Wa yahtarisu min nafsi, dan dia menjaga daripada nafsunya. Jaga nafsunya, dijaga. Wa an ayyuba as-sakhtiyani rahimahullahu ta'ala qala yanbaghi lil alimi ayadu'a turaba ala ra'si tawadu'an lillahi azza wa jalla. Dari Ayyub as-sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, yanbaghi siyogyanya lil alimi, bagi orang alim itu, ayat doa dia meletakkan at-turaba tanah ala ra'si, di atas kepalanya, tawadu'an lillahi azza wa jalla, karena tawadu kepada Allah azza wa jalla.
hina, tanah kan di bawah. Wa anil Fudaili, dan dari Fudail bin Iyad rahimallahu, innallaha yuhibbul alima al mutawaddi'a, sesungguhnya Allah mencintai orang alim yang tawadhu, berendah. Enggak seperti orang alim, enggak seperti orang hebat, enggak seperti orang banyak ilmu. Allah cinta sama yang kayak begitu. Wa yabghadul 'alimal jabbar, Allah benci sama orang alim yang bertindak sewenang-wenang, sombong. Benci walaupun alim, jago baca kitabnya, mantiknya, balagonya hebat, tapi bertindak sewenang-wenang, sombong. Wa man tawaddaa lillahi 'azza wa jalla warasahul hikmata. Warasahul hikmata. Siapa saja yang tawadu karena Allah Azza wa Jalla, Allah berikan dia hikmah, Allah berikan dia ilmu yang manfaat. Dari mulutnya keluar kata-kata mutiara yang indah, membuat orang menjadi ingat kepada Allah. Tawadu. Di antara orang tawadu juga adalah kalau dinasihatin dia nerima. Karena orang yang tawadu itu hatinya lembut. Orang yang sombong di antaranya dinasihatin enggak nerima. Cengengesan aja. Cengar, cengir, cengar, cengir. Hatinya membalikin, itu bukan orang tawadu, orang sombong. Jangan sampai kita demikian. Ini kita berusaha untuk tawadu. Tapi jangan ngaku-ngaku tawadu. Saya mah tawadu aja. Orang yang nilai kita tawadu enggaknya. Masya Allah tuh orang tawadu banget ya Allah. Padahal mah Allah tuh orang ilmunya banyak banget, tapi tawadu. Yang ditampakkan bawaan aja. Masya Allah. Tawadu adanya di hati. Orang bisa kerasa kalau dia tuh tawadu, tawadu banget. Kerasa. Orang sombong pun begitu kerasa. Di hati. Ini orang sombong amat sih. Kerasa. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, wa qad kana katsirun min as-salaf yastafiduna min talami zati imma laysa 'indahum. Sungguh banyak, kata Imam Nawawi, daripada salafus saleh, mereka mengambil faedah dari murid-murid mereka apa yang tidak ada di sisi mereka. Ini tanda gurunya sangat tawadu. Enggak malu ambil faedah sama gurunya, sama muridnya. Kata Imam Nawawi, dulu orang-orang salaf saleh itu banyak kayak begitu. Jadi tidak tawadu kalau kita pengen tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang sombong. Kalau kita dinasihatin kagak ngerti, itu tanda kita sombong, enggak jadi tawadu, udah maksiat, berbuat yang enggak benar, dinasihatin nolak. Aduh, ini sombongnya jadi banget ini. Kalau kita ada kayak begitu, banyak nangis kita. Kita enggak bakal jadi calon orang besar, enggak. Orang besar itu rata-rata tawadu. Semua tawadu orang besar. Siapa orang besar kita lihat di Indonesia? Guru saya, Kiai Syafi'i Azami, orang besar tawadu. Guru saya, ya,
kayak Mahfuz guru saya, kayak Ma'mun, tawadu, tawadu. Enggak, sombong. Kalau ada orang yang sombong, nah ini biasanya dia antagonisnya ya, peran antagonisnya. Peran jahat. Atau di bawah. Enggak besar, bukan orang besar. Orang besar rata-rata tawadu semua. Karena memang orang yang besar, orang yang tawadu karena Allah, Allah tinggiin, rafa Allah. Wa sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, dan telah tetap bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca lam yakunil lazina kafaru ala Ubay bin Ka'ab bin radhiyallahu anhu. Beliau baca alam lam yakunil lazina kafaru di depan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa qala, dan ia berkata, amarani amarani Allah an aqra'a alaika. Dan ia berkata, Allah telah memerintahkan aku agar aku membaca kepada engkau. Ini bentuk tawadu. Rasulullah baca di depan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab merhatiin bacaan Nabi. Nah, bagaimana kita dengan kita? Makanya kamu jangan malu-malu nanya sama temen, enggak tahu. Muzakarah. Nanya, dengerin gue baca, denger jangan gue, ya. Dengerin saya baca, ya. Dengerin saya baca, gitu ya. Orang lu jawab apa? Ulo, hah? Kalau kulon abdi, oh ya, gitu ya. Dengerin saya baca, salah apa benarnya, begitu. Pertama kita mutola dulu sendiri, lalu tanya teman. Mutola sendiri dulu. Setelah itu baru kita sama teman kita, nggak usah malu. Saya juga dulu begitu lagi ngaji. Saya lagi ngaji begitu dulu. Tanya sama temannya. Selalu nanya, selalu. Di komus saya, orang ya, orang itu belakangan belum tentu enggak hebat. Boleh jadi yang belakangan bisa lebih hebat. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya belakangan tapi terdepan. Nabi itu ya, nabi yang terakhir tapi paling depan. Jadi kamu enggak usah malu-malu. Nih kamu sekarang nih 20 tahun nanti mendatang, 30 tahun nanti mendatang, belum tentu lebih hebatan kakak kelas kamu daripada kamu. Siapa yang tawadu? Siapa yang sungguh-sungguh tawadu, sungguh-sungguh? Itu yang akan Allah berikan. Jadi jangan malu-malu, enggak tahu, tanya, jangan gengsi. Ini apa ya? Ini. Jadi kalau enggak tahu, nanya. Fastan batal ulama umin zalika fawaida. Ini faedan ya. Maka oleh karena itu para ulama mengistinbat daripada demikian itu akan beberapa faedah. Minha diantaranya bayanu tawadu'i, penjelasan tawadu. Tuh, jadi ulama mengistinbatkan dari Nabi baca di depan Ubay bin Ka'ab itu ya adalah bentuk daripada tawadu. Enggak malu. Wa annal fadila la yam tani'u
minal qiraati 'alal maqdurin. Yang kedua, bisa diambil istinbat dari sini, bahwa orang yang utama tidak tercegah daripada membaca kepada orang yang enggak utama, mafdul enggak utama. Jadi orang yang utama bisa saja baca di depan orang yang mafdul, yang enggak utama. Jadi jangan malu-malu, jangan gengsi, jangan sombong. Sombong enggak ada manfaatnya. Sombong banyak dalil untuk dijatuhkan, tapi orang tawadu enggak ada dalil untuk menjatuhkannya. Pakai dalil apaan kita? Orangnya tawadu banget ya. Ditantangin ngaku kalah aja. Ayo berdebat sama saya, enggak, ente menang, saya kalah. Duh, gimana ngelawan itu orang tawadu? Orang sombong, ayo berani sama gua. Wah, ini orang sombong ya. Ntar lihat, oh, diancam. Ya. Gua kempesin ntar aja. Oh. Musuhnya udah tahu tuh kelemahan dia. Jadi orang sombong tuh gampang. Ya. Jatuhinnya gampang. Dalilnya banyak. Tapi orang yang tawadu nggak bisa dijatuhin, udah ngalah aja. Nah, ente lebih hebat, saya mah orang kecil, saya nggak bisa apa-apa. Tapi pengikutnya banyak. Wah, ini berarti orang besar. Selalu berendah. Masya Allah. Berendah, berendah. Orang besar tuh dirinya sendiri nggak andalin babanya, bapak gua kiai, enggak. Bapak gua ustaz, bapak gua habib, enggak. Orang besar tuh dirinya sendiri. Enggak banggain siapa, saya enggak banggain keturunan, enggak banggain apa. Enggak. Diri sendiri. Bahkan enggak mau dia orang tahu siapa dia. Saya orang biasa. Saya. Masya Allah. Jangan naik mobil cakep, yang gak taunya mobil punya babanya. Orang yang selalu melihat kepada dunia itu akan menjadi susah. Ada satu kisah, ada orang sukaan, orang dulu sukaan, orang sekarang apa cepatnya, apa namanya itu, gak enak ngomong ya, besukaan, mau cari istri, cari suami. Ini orang tua perempuan matre, melihatnya selalu dunia, melihatnya selalu kesombongan. Suaminya kalau ya berkunjung ke rumahnya, calon istrinya bawa mobil cakep, bawa motor cakep, masya Allah, keren banget. Motornya keren, mobilnya keren. Pas udah itu masih belum nikah. Pas udah nikah, ya Allah, motornya Honda 700. Ya, pepet. Orang susah. Nih, orang yang selalu ngelihat kesombongan, keduniaan seperti ini. Tapi orang yang tawadu, masya Allah, nggak apa-apa. Selalu berendah, apa adanya. Dan sesungguhnya orang yang tawadu, Allah akan tinggikan nanti. Lagi punya ilmu, berendah, berendah. Saya emang nggak bisa apa-apa, enggak. Tapi di hatinya membara belajar yang sungguh-sungguh. Tapi di hatinya punya cita-cita yang tinggi. Memang saya bukan orang besar. Saya bukan orang anak orang besar. Tapi saya punya cita-cita yang besar. Tawadu, tawadu. Kamu bisa nilai nih, tawadu siapa?
juga orang-orang kamu bisa melihat orangnya tawadu banget. Sebelum kita kenal, ya, orang itu cemen banget. Ketika udah kenal, masya Allah, ternyata orang besar. Itulah orang tawadu. Seperti itu. Allah yang tinggi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang tawadu.